anak-anak. Tenang saja. Om sudah biasa menghadapi ini semua. Di film-film, Om. Itu kan film, Om. Sama saja. Sama ngerinya. Serem. Semuanya tenang ya. Ada apa? Itu ada yang kayaknya ada yang pegangin Adam deh. Ini kan baju perempuan. Berarti benar. Jin Tomang itu bersembunyi di sini. Sekarang jinnya kemana, Om? Kemana jinnya? Gak tahu. Lagi ngaso kali. Gak di sini. Seperti jinnya gak ada, Adam takut. Tapi kalau Jin Tomang ada di sini, terus mami aku mana? Itu di mana sih? Kok jadi nyasar? Aduh. Itu pasti langkah kakinya Jin Tomang. Pasti dia udah ngikutin saya. Aduh, pasti ngumpet ini mah. Si Lita, anaknya Bu Sinta. Kenapa ya kok dia ketakutan banget? Dari kejar Jin Tomang. Kabur. Tapi kasihan. Tolongin gak ya? Kabur. Tolongin aja deh. Kasihan. Tapi kalau ditolongin, kayak saya nu dibawa ke Jin Tomang. Tinggalin aja. Demi jiwa kemanusiaan dan jiwa keibuan yang sangat tinggi, kudu ditulungan. Tolong, tolong! Lita hilang, nak. Kemana sih Lita? Ya Allah, larinya cepet pisan. Ini kan Asminana si Lita. Pasti tadi dijatuhin waktu ditangkap sama Jin Tomang. Berarti Jin Tomang beneran. Kenapa saya teriak kamu teriak, hari kamu? Teteh kenapa teriak? Ya kamu teriak! Karena teteh teriak! Ya kan saya takut! Saya juga takut! Selin banget sih hari kamu, Teh. Mami, tante. Loh, ini Adam sama Rafa ada di sini. Kita itu nyari teteh. Ngapain lagi nyari-nyari saya? Tapi saya ngeliat Jin Tomang. Mami liat Jin Tomang, Rafa. Jin Tomang. Lihat Jin Tomang. Dan ini pashminanya Lita. Pasti tadi dijatuhin waktu dia mau dibawa sama Jin Tomang. Apa? Jadi Lita dibawa Jin Tomang? Tadi kan udah diomongin, kenapa diperjelas lagi sih? Mestinya gue dulu yang mau ngomong, tapi lu duluin, jadah gue ulang lagi.
Gue pikir ini siaran ulangan, warta berita kali. Tete yakin nih Lita dibawa sama Jin Tomang? Yakin, kita yakin ya? Ya yakin. Saya teh yakin, Be. Mata saya kan belum buram, saya masih muda. Lagian tadi kan suasananya masih terang. Jadi saya bisa bedain yang mana jin, yang mana orang. Itu mah pasti jin. Jin Tomang, moal salah deui. Udah deh, daripada bingung, mendingan kita ke rumahnya Bu Sinta. Mastiin kalau Lita itu diumpetin sama Jin Tomang apa enggak gitu. Ih, tapi kok tega banget ya. Demi kekayaan diri, kok dia bisa-bisanya miara Jin Tomang, terus anaknya jadi korban. Ih, tega banget. Iya, betul. Bener itu, Bu. Udah, daripada kita ribut-ribut di sini, yuk kita jalan sekarang, yuk. Hah, iya bener. Yuk, ayo, 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 ayo. Bu Sinta! Bu Sinta! Bu! Kenapa sepi-sepi aja ya? Eh, jangan-jangan gak ada orang kali di rumahnya. Asa kosong. Jangan-jangan Bu Sinta sama si Dio tahu kalau orang-orang mau pada kesini, makanya dia kabur duluan. Berarti bener dong kalau dia itu miara Jin Tomang. Terus, kita dikorbanin buat Jin Tomang. Ih, serem, Bima. Gua itu tuh... Gua itu apa? Kita harus segera menutup gua itu. Supaya Jin Tomang nggak mengganggu warga di sini lagi. Iya, benar-benar. Setuju. Setuju itu. Benar, Pak. Ayo kita cabut. Yuk. Ayo, berangkat. Taduh, Jin. Iya benar, tutup aja goanya biar aman semuanya. Udah, yuk kita cabut yuk. Ayo, siapa? Ayo. Udah, ayo. Ayo. Akhirnya gua Jin Tomangnya ditutup juga. Alhamdulillah. Anak-anak, goanya udah ditutup. Mudah-mudahan kita teh enggak diganggu lagi ya sama Jin Tomang. Amin. Terutama Mami. Gak ada yang neror kita lagi, Dam. Rafa, Ali, mau punya babi lagi gak? Babe? Maksudnya apa? Maksudnya apa, Be? Ya, maksudnya babi Denny mau jadi babi kalian. Nanti Babe mau ngelamar Mami kalian jadi istri Babe. Hei, Babe mau ngelamar Mami? Iya, kalian seneng kan punya Babe lagi? Bu Ranti, tuh gimana? Diterima nggak lamarannya Babe Benny? Apaan ngelamar-ngelamar? Eh, Babe. Babe coba sadar diri ya. Ngaca pakai sendok semen. Babe teh istrinya udah 3. Masa mau nambah 1 lagi? Saya mah ogah jadi istri keempat. Ih, amit-amit. Mesti nu agung, ih. Iya, Mi. Iya, Mami. Ih, ogah. Bener, Teh. No way. Ya. Ogah. Okay.